mencari udang. Katanya mencari udang, guys. Sambil kita memancing ikan kitang. Ada, guys. Umpannya. Jokinya ini, guys. Lokasinya nipah nek, karena di sini nenek kita dahulu menanam batang nipah ini katanya. Ya benar, baik. Ada di sini. Habis, guys. Kalau kamu mau beli nanti, guys. Untuk mancing ikan kiper kali ini kita dan memasang tagak. Caranya begini, guys. Kali ini kita akan mencoba menuju anak sungai. Ini jalan pintasnya. Ini untuk jalan pintas menuju lokasi yang kita dambakan. Strike, strike, strike. Sangat kesusahan ya, guys. Entah kenapa. Meteran. Nanti jika air pasang nggak kelewat. Sungai ini kedalamannya kisaran 4 meteran. Thank you.
guys. Ini kita gas. Hati-hati ini kan suka. Gila. Oke. Walaupun kecil-kecil guys. Dua pancing langsung strike. Kayak di kolam guys. Gila badak. Mantul. Mantap betul. Tung guys. Mantul. Dari tadi dia strike terus guys. Lama jaraknya guys. Sebentar saja. Mantap kali. Terus. Sudah dapat 6 kilo. Bol. Tepatnya guys. Wajong. Ini karena tangan saya tadi tersengat ikan kiper. Dua lokasi lihat darahnya. Jadi untuk sementara saya break matinya. Jorannya. Wow, dua langsung strike. Dan ini pro player, anak nelayan. Oke guys. Gila. Satu lagi guys. Lepas satu lagi. Gila banget guys. Itu bakalan gak muat tempatnya guys. Banjir strike. Kita sini banjir strike guys. Oh, ikannya bergelempar di atas air. Mantap. Hai, kita kena banget. Oh, banjir strike. Wow. Gila. Oh, kisaran 3 jari perjarian nih. Nice. Lagi dan lagi. Saran 3 jarian. Mantap. Kayaknya teman kita tuh ini banyak ikan kiper yang lolos. Itu putus semua talinya. Tinggal berapa mata pancing masih tersisa di joran yang satu itu. Ya, kalau habis ngedongkel, ya kalau nggak ngedongkel kerjaannya gini guys. Kalau nggak ngedongkel katanya mancing guys, untuk hiburan. Tapi dalam satu minggu itu 3-4 kali lah, karena sisanya kerja. Memang mantap. Kayaknya ini agak besar kan kipernya. Wow, 5 jarian. Koda kita ini sangat betul dengan ikan kiper, sudah berpengalaman. Oh ternyata ada guys. Wow, nggak terasa, dibiarin aja ikan kipernya dapat. Mantul, lihat. Oke guys, udah full. Gila, ikan kiper semua isinya. Kisaran 40 ekor. Apa? 40? Ratusan ya.
Katanya udah ratusan, guys. Gila. Mantap. Kemahiran strike. Wow. Wah, kali ini dengan Bung Nakoda Kang Anyong dapat 2. Mantap. 2 kali 20 strike. Kalian bisa membayangkan, guys, gimana rasa strike-nya. Tinggal kalian lempar aja, pasti sudah dimakan ikan kiper. Ini nama lokasinya apa, guys? Pambung Tiung. Desa Mancung ini punya air. Ini. Kalau desa lain enggak punya ini. Sisanya anaknya semua, guys. Ini ikannya sudah hampir punah dibantai tim kita, guys. Enggak ada lawan kalau kita ini mancing. Dia ya, ini kisaran 4 kiloan. Lawan, guys, kalau ada nelayan. Anak nelayan. Kalau soal pergi mancing mukat, enggak ada lawannya. Nomor 1 dia, guys. Gila. Mantap sekali umpannya masuk air, langsung disantap. Guys, stress terus dia, guys. Lagi-lagi dan lagi, guys. 2 kayaknya, guys. Gila. Oh. Okay. Mamang tuh ini zong. Sampai hati ini, guys. Mabut. Wow. Gak sangka kita mabut. Wow. Mamang satu. Mabut kayaknya, guys. Babon, guys. 7 jari, guys. Kisaran 3 on. Mantap. Oh, ini ada lagi, guys. Ternyata satunya dapat lagi. Wow. Gila. Mantap. Enggak bisa lawan ini anak nelayan. Mantul. Lumayan. Biar enggak babon-babon amat. Mantap sekali mancing kiper ini. Wow. Strike terus, guys. Strike. Anti enggak strike ini. Strike terus. Enggak akan bosan. Mantap. Umpan kita mah hampir habis dan hari sudah terlalu sore. Hari ini jam 5.44, hampir jam 6. Dan dari sini kita akan kembali ke tagakan tadi untuk melihat hasil tagakan kita mendapatkan udang-udang ikan. Ada yang kena perut, guys. Wow. Bahkan kena perut aja bisa jadi loh. Saking banyak ikan kiper di bawah air ini. Luar biasa. Muntal ternyata. Ikan muntal kenanya. Apakah ini strike terakhir? Gila. Ikan buntal pun kita ambil. Nanti kita olah menjadi pupuk untuk bonsai-bonsai kita.
Ternyata makin kecil makin malam guys. Strike terakhir ini luar biasa guys. Mulai dari buntal ikan merilis aja guys. Ikannya merilis sendiri guys. Enggak muat lagi ini. Asli enggak muat lagi tempatnya. Satu kiloan saya dapatnya guys, lumayan lah buat anak istri di rumah. Kang Anyong mana dapatnya Kang Anyong? Wow. Seran 3 kiloan guys, 60 ekor itu. Kalau Abang Yimi ini dapatnya hampir 5 kilo ini, kisaran 70 ekor. Ya saya yang paling dikit di sini, wajar lah medio guys. Dan jari saya tersengat 2 kali, jadi nggak bisa efektif mancingnya. Kalau saya efektif, nggak ada obat om. Lemparan terakhir belum pergi ke tagak kita, namanya tagak tadi yang bikin. Padahal ya ada yang makan guys, kayaknya ada yang makan ini guys, tapi dibiarin karena kita mau pulang dan hasil tangkapan sudah lebih dari harapan. Apakah dapat Kang Bang Imi? Wow, gede-gede loh. Mas nanti rinyak guys. Hati-hati ikan kipar ini kalau tersengat kena lendirnya masuk ke dalam tangan, dia darah bisa bengkak seperti ini. Ternyata lemparan terakhir nggak dapat hasil, tidak masalah. Kalau air dalam di kisaran situ mancingnya akan lebih banjir strike guys, luar biasa. Itu tagakan kita tadi guys, sudah kelihatan. Mantap betul layarnya. Untuk masang tagak ini awalnya awal surut pertama kita langsung lakukan pemasangan. Setelah air sudah surut banyak seperti ini baru kita untuk mengambilnya lagi.